Assalamualaikum guys. Hari ini gue mau ini ya. Kan kemarin pernah ada liputan tentang peto foto tuh, pemotretan binatang-binatang gue. Nah itu gue terinspirasi, gue pengen foto bareng burung hantu sama burung gagak gue. Tapi lokasinya gak di rumah. Gue mau ajak burung hantu sama burung gagak gue ke tempat yang pas fotonya. Terus gue mau pakai kostumnya juga, kostum khusus. Ke museum kali ya. Nih tolongin dong, itu box, box itu bawa box ini. Nih, kebetulan gue dapat pinjaman dari Dr. David, itu ada box buat burung hantu sebetulnya. Tapi gue pilih dulu deh, yang dibawa burung hantu yang mana ya. Nah, ini boxnya dulu nih. Boxnya ada dua gue. Nih. Ini bisa, nih tuh. Ini yang satu. Nah, oke. Okay. Yuk kita pilih burung hantunya dulu, yang dibawa yang mana. Guys, menurut lo mana ya yang dibawa ya? Apakah ini si Bubo? Atau si Baby Obai? Atau Pak Tito? Atau Obai gede? Cacip cup daun kuncup, siapa yang mau ikut? Oke, Pak Tito yang ikut, Pak Tito yang ikut sini. Pak Tito mau ikut ya? Iya saya. Yang ikut adalah Pak Tito. Kamu suka Ina? Aisyah ikut? Aisyah dan Raina mau ikut sini, 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 sini. Ana juga mau ikut, Jali juga mau ikut. Oke. Kita masukkan. Jangan terbang-terbang di sana, ntar kalau terbang di sana jadi. Oke, okay. Pak Tito sudah siap pergi ke museum. Dadah Pak Tito, baik-baik situ ya. Oke, okay, dadah. Oke, okay, sekarang giliran gagaknya. Gagak mau dibawa pemotretan mana ya? Surti apa Tejo? Tejo. Surti, Tejo. Mau? Mau? Tejo aja ya. Tejo mau? Mau? Surti mau? Enggak. Oke. Okay. Yang ikut adalah si Tejo ikut pemotretan. Oke, okay, ayo. Oke, okay, bajunya, baju pemotretannya, ini dia. Ini sebetulnya kejutan buat Aisyah juga. Aisyah tuh sangat suka, sangat suka Harry Potter. Ini mau jadi Harry Potter. Oke, okay, kita ke Museum Nasional. Kita pemotretan bareng burung hantu dan juga burung gagak. Cus. Ya, dan ini perjalanan menuju ke lokasi pemotretannya, museum. Di museum tuh sebetulnya nggak boleh bawa binatang peliharaan. Saya sebagai ketua museum tahu itu. Jadi mungkin nanti kita izin di depannya saja. Tapi kayaknya kan di depannya aja kayaknya kurang. Nanti kita lihat-lihat sedikit juga tentang museum nasional itu isinya apa saja ya, sambil ngomong-ngomong juga. Oke, guys nih, dah Hakim ikut semuanya juga. Aisyah kenapa mau ikut? Jadi pas tadi begini mau pemotretan, oh lokasinya di museum, ikut langsung gitu. Aisyah ikut, ya udah adik-adiknya pada ikut juga. Oke deh, kita menuju ke Museum Nasional ya buat pemotretan bersama dengan burung hantu dan juga gagak. Hey guys, ini ketemu dengan komunitas jelajah di sini ternyata iya. Sini hari Sabtu kita tuh dan kondisinya agak sedikit ramai, tapi seru, berarti museum di Minato juga. Tadi kita keliling dulu atau foto dulu ya? Let's see. Guys, kita cek dulu ya burungnya kondisinya.
Halo. Kita jadi putih. Halo. Halo. Iya. Nah guys, ini seru nih, kebetulan banget loh. Pas kesini ternyata ketemu teman-teman gue dari komunitas Jelajah. Gini aja deh, kita pemotretannya sambil mencari spot pemotretannya, kita kayaknya seru juga kalau masuk lihat-lihat ada apa saja di musim nasional, ya. Kalian setuju nggak? Jadi ya, ini. Jadi patung kan kamu jadi penghuni museum nasional gitu. Oke, kita lihat dulu yuk. Di depan itu ada, di sini tuh museum nasional, bisa disebut juga biasanya orang Jakarta tuh nyebutnya ada museum gajah. Karena ada patung gajah di depan. Nih, patung gajah ini disebut patung gajah emang karena bentuknya gajah. Isi musim gajah karena depannya ada gajah, padahal nama aslinya adalah musim nasional. Itu posisinya tuh di depan Monas ya? Iya, Monas. Nih, ini ada tulisannya, ini tuh dikirim oleh Raja dari Thailand tuh. Yang mulia, Songtek Prapara Mitra Maha Iyalumpur Raksasia diberikan kepada pemerintah kota Batavia sebagai kenangan atas kunjungan beliau ke kota ini pada bulan Maret tahun 1871. Nih, ini dia. Kita sudah sampai di Museum Nasional. Kita harus itu dulu ya. Ada tiketnya Mbak ya? Ada. Selamat siang. Selamat siang. Guys, jadi kita masuk ke Museum Nasional, kita harus beli tiket supaya ini kita ada kontribusi untuk merawat semua koleksi begitupun bangunan dari Museum Nasional ini. Begitu ya? Iya. Berapa tiketnya, Mbak? Kalau untuk perorangan 5.000 rupiah, dewasanya anak-anaknya 2.000 rupiah. 5.000 rupiah aja. Cuma. Oh iya. Kenapa? Pak. Tasnya dititipin dulu. Oh iya, ini ada peraturannya nih. Iya. Dilarang merokok. Dilarang menyalakan api. Dilarang menyentuh koleksi. Ingat ya, dilarang membuat tas ransel. Oke, titipin. Dan ini juga ternyata tidak boleh membawa hewan itu, binatang. Untung tadi kita sudah titipin binatangnya buat pemotretan. Saya pemotretan juga di dalam, entah bisa entah enggak. Kita lihat dulu deh ya. Ini tuh apa? Ini tuh siapa? Oh, Aditya Warman. Iya kan? Ini tuh Aditya Warman. Ini lihat deh. Dan ini ada yang tahu nggak ini kenapa kayak terkikis gitu nih bagian ininya? Nah. Ini dulu diketemukan itu, ini tuh muncul. Nah itu tuh jadi buat ngasah pisau-pisau di Sumatera Barat itu dulunya, betul. Asya, Rakana, Rakina, jalan sini. Kita mau masuk ke tempat di mana makhluk-makhluk purba zaman dulu seperti apa? Iya. Sini. Lu takut ya? Om, jalan takut. Jalan sini, jalan. Sini nggak apa? Ini apa-apa? Maya, bohongan itu bohongan. Zaman dulu tuh kayak gitu. Wah, di lokasi ini sih benar-benar gak mungkin bisa lah memotretannya. Aduh, di mana dong? Oke,
gue kayaknya gini deh, menemukan spot foto gue sendiri. Kalau di dalam sih gue mau banget, tapi selain dilarang juga, walaupun diizinkan gue juga nggak rela sih, maksudnya takut merusak segalanya. Jadi gue mau lanjutin foto di luar aja, karena di luar juga ada selain patung gajah yang hadiah dari Raja Thailand, ada juga karya Nyoman Warte, itu seniman besar Indonesia. Gue foto dulu ya sana ya. Thank you. Oke guys, kita mulai pemotretan bersama dengan burung hantu dan juga gagak. Let's go. Oke, setelah keliling-keliling di monumen, setelah keliling-keliling di Museum Nasional, keren-keren banget koleksinya, keren-keren banget tempatnya. Tapi gak kalah kerennya di depan aja deh, lihat cahaya yang juga bagus dan juga ini efek dari Nyoman Warte juga keren banget. Kita ini si Tito dulu, Pak Tito ya. Mudah-mudahan aman. Kita foto ya. Oke guys, ini kita foto. Ini masih kaget nih. Terus. Ini sebetulnya nyambung juga loh, gue bawa burung hantu kesini ya. Karena burung hantu itu kan salah satu apa sih ikon ilmu pengetahuan. Kalau di kartun-kartun, profesor tuh karakternya adalah burung hantu seperti itu. Dan kenapa gue pakai Harry Potter? Karena emang di filmnya Harry Potter bawa burung hantu. Rasa ingin tahunya juga sangat tinggi sekali. Dapat kira? Bagus. Satu, dua. Nih, kita kayaknya kalau sama si gagak mending gelar putih deh supaya si warna gagaknya itu keluar. Kan dia hitam nih. Ini tiba-tiba ini heritage banget nih. Oke. Nah ya, Aisyah lebih banget pake itu pake. Oke, reporter Aisyah. Pas burungnya keturun. Iya. Kak Aisyah mukanya berhutang lagi ya. Nah Aisyah pake gitu kayak gurunya reporter yang nenek-nenek itu loh. Ya emang nenek-nenek tapi kirinya gini biar nggak copot ntar dia terbang. Udah, oke, thank you guys, jebret. Mudah-mudahan si fotonya bagus. Ini kenang-kenangan buat si Tito dan si Tejo. Tito dan Tejo. Oke, okay, thank you ya. Bye. Assalamualaikum.